Allah telah membentangkan nikmat dunia kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumi, fakannama ka'annama hizat lahu ad-dunya bihazaw bihazaw firha." Orang yang berada di pagi hari Kemudian dia aman pada dirinya, tempat tinggalnya, serta aman pula pada jasmaninya. Sehat, dan dia memiliki ya, bekal makanan untuk satu hari itu, maka seakan-akan Allah Ta'ala memberikan kepadanya dunia dan seisinya. Maka bersyukur kita kepada Allah, kembali pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kita beriman kepadanya karena tidak ada nikmat yang paling agung daripada nikmat hidayah nikmat iman yang Allah berikan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kedua orang tua kita diberikan kedudukan yang mulia di sisinya. Diberikan ampunan atas segala dosa-dosanya. Serta diangkat derajatnya dan diberikan tempat yang paling tinggi di sisinya kepada para masayikh, para guru kita yang telah membimbing dan mengajarkan kita. Kita doakan pula agar Allah berikan keberkahan kepada diri dan keluarga mereka dan kemudian Allah ampunkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kita melanjutkan pembahasan pagi ini tentang 200 tanya jawab yang seputar keyakinan dan akidah sampai pada pertanyaan yang ke-100 atau 203 ya. Masih seputar tentang bid'ah ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir. Kemudian bid'ah-bid'ah yang tidak menjadikan pelakunya kafir. Namun dia termasuk orang-orang yang fa yang fasik ya, karena melakukan sesuatu yang bukan anjuran dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bidah terjadi pada dua hal. Pertama, pada ibadah kepada Allah dan ada beberapa bidah-bidah yang sesungguhnya adalah terjadi pada bab muamalat dan itu hukum asalnya adalah <coughs> bagian daripada syariat yang eh, harus disesuaikan dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Nah kita lihat pula apa saja yang menjadi bagian daripada bid'ah dalam ibadah. Terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah di antara bid'ah dalam urusan ibadah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Yang mana Allah tidak memerintahkannya sama sekali. Allah tidak memerintahkannya sama sekali. Seperti cara ibadahnya orang-orang Sufi dengan menggunakan alat-alat musik atau bahkan mungkin sampai dia bergoyang, bertepuk-tepuk tangan ataukah mungkin dengan ya. Bernyanyi-nyanyi di dalam melakukan ibadah tersebut, kan ada orang hari ini ya ibadahnya dia berzikir bahkan mungkin e, melakukan amalan tertentu sampai-sampai dia terbang atau sampai-sampai dia tidak sadar diri kerasukan atau sampai-sampai dia ia melakukan gerakan-gerakan di luar kesadarannya. Nah hal hal seperti ini maashall hadirin wal hadirat tentu ini bukanlah ibadah yang yang disuruh Allah Subhanahu wa taala bahkan bertahun-tahun uh, duduk di sebuah pondok pesantren yang pada akhirnya dia tahu ya memiliki ilmu-ilmu yang semua ilmu itu adalah bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah gambarkan wa ma kan salatuhum 'inda al-bayti illa mukaa'aw wa tasdiyah salat mereka ini ya yang mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan kecuali ya siulan dan tepuk-tepuk tangan. Nah, ini sebagian bentuk ibadah dilakukan oleh umat ini. Nah, kita harus berhati-hati jangan sampai melakukan perkara ibadah yang mana itu bukan disyariatkan Allah. Ibadah tidak bisa dilakukan sesuai dengan keinginan atau selera atau mungkin dengan cara tertentu yang itu bukan dari panduan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam maka di dalam ibadah kepada Allah sebagaimana yang sudah kita sampaikan harus sesuai dengan syariat dan harus sesuai dengan dalil dan kalau tidak maka akan masuk kepada bab dia akan ditolak amalnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amalan laysa amruna, subhanallah jadi kita sudah paham bahwa ketika ibadah ini tidak disyariatkan oleh Allah maka jangan dilakukan atau ketika dengan tujuan niat ibadah tapi kemudian tidak sesuai dengan contoh-contoh yang telah di anjurkan maka ini juga tidak dilakukan. Adapun yang kedua adalah jenis ibadah yang pada asalnya disyariatkan diperintahkan, namun tidak dilakukan sesuai dengan perintahnya. Kalau yang pertama tadi jelas dia bukan ibadah dan tidak pernah diperintahkan Allah atau Rasulnya, tapi dilakukan. Yang kedua ini adalah dia ibadah yang pada hukum asalnya disyariatkan, dibolehkan, bahkan di, di, dianjurkan. Namun kemudian ibadah ini tidak sesuai pada tempatnya. Seperti misalnya seseorang membuka kepala di dalam ibadah kepada Allah tidak boleh pakai peci atau tidak boleh pakai sesuatu yang menutupi kepala kita. Seperti seperti ketika seseorang dalam keadaan berihram baik itu ihram umrah maupun ha, haji ya, tidak dibenarkan untuk me, menutup kepalanya memakai peci atau topi atau meletakkan kain di atas kepala tidak dibenarkan ya. apabila itu dilakukan maka ibadahnya tidak tidak benar atau ibadahnya ya tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Nah ada orang yang melakukan misalnya Di dalam berpuasa Ramadan Maka dia membuka kepalanya Tidak pakai peci Tidak pakai sesuatu Dengan sebuah keyakinan Itu adalah ibah, ibadah Puasanya benar apa tidak? Benar Tapi ditambahkan syarat khusus padanya Ya seperti Dalam puasa selama 30 hari itu Dia tidak mau pakai peci ya, Tidak mau pakai peci Misalnya seperti itu, maka ini tidak dibenarkan. Begitu juga di dalam salat. Setiap kali salat, tidak nah ada pecinya misalnya. Kalau dengan sebuah keyakinan, misalnya di dalam salat ini tidak boleh pakai peci, ini tidak boleh itu. Padahal sesungguhnya, ya pakai peci atau tidak pakai peci kita sah salat kita. Namun ketika dia mengatakan bahwa ibadah salat seperti ibadahnya ketika seorang dalam keadaan ya, eh, ya eh, haram. ihram haji atau umroh. Ya, dalam keadaan ihram Tak boleh kita pakai peci. Kalau keyakinan seperti ini, ini yang tidak yang tidak benar. Disebutkan di sini ya, biniyati ta'abbud kana bid'ah muharrama. <No disciple> Kalau hal itu dilakukan dengan niat ta'abbud itu perkara yang diharamkan. Wa kadzalika fi'l sa'ir al-ibadat al-masyru'a mengerjakan beberapa ibadah yang disyariatkan. fi ghairi ma tusra'u fi pada perkara yang tidak disyariatkan kasalawatin nafal ya, melakukan salat-salat sunnah fi awqatin nahi jam-jam atau saat-saat yang dilarang dia salat sunnah kasiyam yaum syak ya, puasa pada hari yang ada keraguan di situ di akhir-akhir bulan sawal misalnya wasi atau di akhir-akhir bulan sya'ban ya Wasiyamul idain, ya, hari hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, atau di hari 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 Tasrik misalnya, itu hari di mana kita tidak boleh puasa, tapi dia berpuasa. Nah tentu ini melanggar dari aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hukum asalnya puasa dianjurkan, namun dikerjakan bukan pada perkara hari yang dibolehkan, itu tidak diterima ibadah kita. Contoh hari tasyrik itu kan 11, 12, 13. Kata Nabi ayyamu aklin wa syurbin. Hari di mana kita makan dan minum. Yang menikmati ya hari-hari uh, itu dengan keindahan dengan banyaknya daging-daging korban yang disembelih. Maka kita makan itu daging. Hari-hari itu tuh hari-hari di mana kita menikmati ya hewan-hewan ternak kita dan tidak boleh dibenarkan tidak boleh ya kita lakukan Puasa Sunnah di hari itu. Ada ada orang yang hari harinya siamnya siam daud ya misalnya, atau dia sering puasa Senin Kamis, atau kebetulan pada uh, hari itu adalah hari-hari yang uh, tidak dibenarkan dalam dalam syariat untuk berpuasa maka tidak dibenarkan. Uh, pahami bahwa hukum asal ibadahnya dibolehkan, namun ketika tidak dilakukan pada waktu yang telah di tentukan ini juga tidak dibenarkan dalam agama kita ya. Baik. Inilah dua hal ibadah ya eh dalam da, inilah dua hal bentuk-bentuk ya bidah di dalam ibadah. Yang berikutnya adalah eh, beberapa kondisi ya bidah yang ada pada ibadah. Ini untuk menentukan apakah ibadah itu tertolak atau tidak tertolak. Inilah kondisi-kondisi bid'ah di dalam ibadah. Ya, yang pertama adalah ditolak seluruhnya. Ya, ibadah itu ditolak seluruhnya. Ini tidak boleh dilakukan seperti menambah jumlah rakaat salat subuh dengan menjadi tiga rakaat. Ibadahnya tidak diterima ini. Bid'ahnya apalagi? ibadah solatnya enggak diterima. Paham ya? Menambahkan sesuatu pada perkara ibadah yang sudah sabit itu tak boleh. Ya. Atau dalam salam maghrib dijadikan empat rakaat. Kena saking semangat ibadah, kenapa kita tidak tahu? ditambah saja? Ya, kan baik itu. Ya baik ya. Subuh kenapa tidak dibuatkan empat rakaat saja? Padahal subuh ini masya Allah badan kita fresh. Badan kita lagi mantap Kita baru bangun tidur, istirahat ya Kenapa anda empat rakaat? Kenapa tahu lebih daripada itu? Kenapa dua rakaat? Ya itu, kenapa itu urusan Allah, syariat itu Maka lakukan apa yang diperintahkan Jangan dicoba-coba untuk ditambah-tambahkan Nah, ibadahnya batal apalagi tambahannya Nah, ini maksudnya Ibadahnya itu batal apalagi tambahannya itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Atau salat yang pada kaat dijadikan lima Atau ibadah-ibadah yang lain sudah dijelaskan. Bulan Ramadan itu kenapa tidak dua bulan saja? Iman kan lagi kuat itu. Nah, ibadah yang dilakukan seperti itu itu batal. Seluruhnya. Wa kadzalika in naqasa dzalik adapun kalau tadi menambah sama hukumnya dengan mengurangi. Ya, yeah. zuhur itu kan lagi-lagi panas-panas, orang lagi sibuk kerja. Kenapa enggak dua saja? Itu kan dibaliklah subuh jadi empat, zuhur menjadi dua. Misalnya, ini kan menambah atau mengurangi sama hukumnya, tidak diberikan, dan semua ibadah itu tertolak. Adapun jenis eh, kondisi yang kedua, eh, perkara bid'ah yang terjadi dalam ibadah, eh, bid'ahnya yang tertolak dan e, ibadahnya atau e, ibadah yang dilakukan itu adalah tidak batal. Nah, seperti yang e, disebutkan contoh di sini ya, seperti e, menambah dalam wudhu itu kan yang disunahkan tiga ya, salah satu salat ya, tiga kali suci, tiga kali e, basuh ya, kita kan tiga kali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ya, fa'inna Nabi lam yakul bi butlani balqal. Faman zada ala hadha faqad asa'a wa ta'adda wa zalam. jadi, yang melebihkan, ya dia tidak batal ibadah. Uduknya tidak batal. Tapi yang melebihi dari jumlah itu, maka kata Rasulullah, faqad asa'a, ya dia telah melakukan ya, kesalahan. Ha. jadi, subhanallah, sampai bab seperti itu, kita harus paham. Kita harus mengikuti. Kalau disunahkan tiga, ya tiga gasalat. tiga kali cuci ya tiga kali basuh kalau lebih Nabi tak mengatakan batal tapi fakat asaa wa ada wa Nah inilah dua uh, kondisi ya bid'ah dalam urusan ibadah itu dia tertolak secara keseluruhannya yang kedua adalah perkara yang melebihi itu tertolak perkaranya uh, tidak bagus, namun hukum asal ibadahnya itu dibolehkan. ini kondisi ya, kondisi bid'ah yang terjadi pada pada ibadah ya, di dalam agama kita. Baasyrul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun pertanyaan yang ke-205 adalah terkait dengan bid'ah dalam muamalah. mau ini pertanyaannya kok ada bid'ah dalam muamalah? bukankah bid'ah itu dalam ibadah ibadah. Nah kita lihat apa yang dimaksud oleh mu'alif kitab ini, yaitu mensyaratkan sesuatu yang tidak disyaratkan Allah dan Rasul. Nah, seperti uh, syaratnya halal haraman, ya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal nah, dalam Uh, kisah yang disebutkan misalnya kasyratil wala bi li ya, al, al, wala bagi yang tidak memerdekakan seperti mana kisah Barira ya yang mensyaratkan ahluha al wala ya Qaman nabi sallallahu alaihi wasallam fa hamidallahu wa athna alai lalu nabi berdiri memuji Allah dan menyanjungnya tsumma qala amma ba'd ya fama balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah ya bagaimanakah kondisi orang-orang yang mensyaratkan sesuatu yang tidak disyaratkan Allah dalam kitabnya fa ayyu masyartin laysa fi kitabillah fa huwa batil setiap syarat yang dibuat di luar ketentuan Allah dan Rasul maka batal ya wa in kana 100 walaupun syaratnya 100 sampai 100 syarat faqadallahu ahqqu ahqqu wa syaratullah authaq ya ketetapan Allah ya dan syarat Allah lebih kokoh dan lebih kuat di syarat Allah itu lakukan jangan dibuat syarat-syarat baru yang ditetapkan Allah pasti benar yang ditetapkan Allah pasti kuat maka jangan eh, memandai mandai di dalam membuat syarat-syarat di dalam Uh, jual beli ataupun dalam perkara muamalah apa saja. Ya. Yeah. Kemudian ya ma balu rijalin minkum yaqulu ahadum uh, a'tik ya fulan walil wala innamal wala liman a'taq. Ini seperti mana ungkapan seseorang bahawa dibebaskanlah si fulan dan bagi saya walaknya sesungguhnya walak itu bagi orang yang membebaskan. Jadi setiap syarat yang dibuat menghalalkan yang haram atau sebaliknya atau mensyaratkan sesuatu yang bukan dari Allah dan Rasul maka ini termasuk perkara bidah dan itu dilarang. Walaupun dalam dalam bab muamalah ah, mu ya eh, dalam jual beli ataupun transaksi apapun namanya. Eh, kalau kita mensyaratkan sesuatu yang eh, tidak dihalalkan dalam syariat maka itu ditinggalkan. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, betapa perkara bidah ini tercelanya dalam agama kita ya, dengan niat tadi tujuannya baik dengan niat mulianya untuk ibadah dengan ya niatnya bersungguh-sungguh tapi kemudian niat baik ternyata tidak mencukup di dalam ibadah ya tetapi niat baik itu harus diikuti dengan ittibaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saya rasa orang-orang ya, semuanya mengatakan kami kan ingin ibadah kan kami ingin ibadah. Kami bukan ingin sesuatu yang lain. Kami ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kok, kami ingin melaksanakan ibadah lebih banyak lagi. Dari yang sebelumnya kita katakan, niat Anda ini sungguh mulia, tapi perlu Anda ketahui bahwa ibadah tidak sesuai dengan selera, tidak cukup dengan niat saja. Tapi ibadah itu harus dibangun dengan keikhlasan kepada Allah serta ibtiba'an Nabi SAW atau yang sering disebut dengan al-mutaba'ah wal-muwafaqah Jadi, tidak cukup eh, keinginan saja Tidak, -tidak cukup dengan ya, uh, niat mulia saja Tapi ibadah harus sejalan seiring dengan keikhlasan dan ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebagian ungkapan para ulama wajar kalau para pelaku bid'ah itu sulit untuk diajak ya bertobat. Sulit untuk diajak berbenah dan kembali kepada hukum asal. Kenapa demikian? Karena dia merasa dalam ibadah, itu masalahnya. Ada orang yang mau dilarang ibadah, tidak ada. Orang beriman pasti ingin ibadah, tapi ibadah yang dilakukan lagi-lagi tidak sesuai dengan syariat. Makanya perasaan orang yang para pelaku bid'ah itu dalam ibadah dan makanya dia tidak mau untuk di, ditugur, untuk diingatkan, untuk dibenahi, ya untuk diperbaiki. Tidak mau dia, karena berat hatinya meninggalkan ibadah itu. Dia sangka ibadah tapi bukan. Ya, dia sangka adalah kebaikan tapi tidak. Ini adalah ketertipuan di dalam melakukan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tertipu dan terpedaya dengan ya jenis-jenis ibadah yang ternyata itu bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya sekali lagi dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala niat yang tulus ya kemudian diikuti dengan ittiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harus terpenuhi dalam unsur ibadah kita ya jangan sampai ya semangat dan niat baik saja di dalam ibadah dan tanpa diikuti dengan ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam semoga bisa dipahami ya makna mutabaah itu kita mencontoh ini ibadah atau bukan kalau ibadah mesti ada dalil ya kalau ibadah mesti ada panduan. Ini maksudnya. Dilakukan dan Rasul seperti apa kita lakukan. Para sahabat seperti apa kita ikuti. Dan para tabi tabiin seperti apa mereka melakukan kita lakukan itu. Insya Allah kita akan selamat dan kita akan kuat. Ya ibadah itu kalau dilakukan sesuai syariat akan lezat dan nikmat. Tapi ketika ibadah tidak dilakukan sesuai dengan syariat, dia hanya akan menghadirkan ya kegersangan dalam jiwa, bahkan menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya. Wallahu taala alam. Ya, semoga Allah subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan semoga Allah subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita dari ibadah-ibadah yang bid'ah atau ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تدل سوت قوم دودك دي على الله نبأ آيات الله dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka Wa rahmah Dan mereka diliputi pula oleh rahmat Kasih sayang Dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa bihimul malaikah Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu Wa zakarahumullahu indah Dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi qumu maghfuran lakum silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian